Chelsea Fatihah Pandra Putri. Aku berasal dari jurusan kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Dinta Rodogu Fitria. Saya dari MAN 1 Indragiri Hilir Riau. Jurusan saya di sini Prodi Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Galang Saputra. Saya dari SMK Negeri 1 Muntok, berasal dari Muntok. Halo semua, kenalin, nama aku Diska Handayani dari MAN Insan Cantikya Bangka Tengah. Terus aku dari jurusan Kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Gamaliel John Peter Pakpahan, biasa saya dipanggil Peter. Saya berasal dari SMA Canisius Jakarta, dan sebelumnya saya tinggal di Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Selain karena aku asalnya emang dari Pangkal Pinang, yang dimana pastinya jaraknya itu deket banget dari rumah menuju ke tempat kuliah. Selain itu, Universitas Bangka Belitung juga merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang terbaik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karena kampus ini memiliki banyak fasilitas dan juga mempunyai banyak beasiswa. Karena di sini terdapat banyak rumah sakit, pasti di setiap rumah sakit itu pasti membutuhkan perawat. Saya merasa Universitas Bangka Belitung ini dapat saya percaya sebagai tempat saya untuk menimba ilmu medis. Ilmu medis dimulai dari sini. Saya merasa juga Universitas Bangka Belitung dapat menjadi tempat saya untuk berkembang di dalam kehidupan medis. Sehingga kedepannya saya bisa menjadi seorang yang lebih berguna. Kesempatan untuk melanjutkan kuliah di program studi kedokteran adalah impian besar bagi saya dan bahkan bagi keluarga saya. Nah, kenapa saya memilih di Universitas Bangka Belitung? Karena yang pertama, Universitas Bangka Belitung ini adalah pionir ya di Bangka Belitung ini. Kemudian, saya juga berasal dari Bangka Belitung, sehingga saya tidak perlu jauh-jauh untuk merantau keluar. Saya juga bisa mencapai cita-cita saya sembari dekat dengan keluarga. Harapan aku kuliah di kedokteran yaitu bisa memanfaatkan waktu yang aku punya sebanyak mungkin untuk menimba ilmu di bidang kedokteran khususnya, supaya di masa depan nanti aku bisa menjadi seorang dokter yang baik, amanah, dan lain sebagainya. Harapan saya kuliah di keperawatan ini supaya saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya, karena kedua orang tua saya sangat ingin saya menjadi seorang perawat. Bisa membantu orang sakit dan membanggakan kedua orang tua, dan untuk membanggakan kampus. Saya dapat menimba ilmu sedalam-dalamnya, dan saya dapat membawa nama Universitas Bangka Belitung ke jenjang lebih nasional. Saya berharap bisa menjadi mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang bertanggung jawab, dan mahasiswa yang berprestasi, dan bahkan bisa mengharumkan nama Universitas Bangka Belitung. Acaranya seru banget, narasumbernya juga keren-keren. Aku juga dapat banyak pengalaman dari berbagai narasumber yang hadir di PKKMB FKIK tahun ini. Sangat semangat mengikuti PKKMB di tahun ini. Pesan dari saya, PKKMB Universitas Bangka Belitung pada jenjang fakultas kali ini sangat seru. Saya benar-benar menikmati apa yang terjadi pada PKKMB kali ini. Yang pastinya seru, yang pastinya asik, dan juga narasumbernya juga keren-keren. Tadi bahkan kami kedatangan narasumber dari Menteri Kesehatan, narasumber dari UNPAD, bahkan kami mendapatkan ilmu-ilmu yang sekiranya dapat kami terapkan di kehidupan berkuliah kami nantinya. Pesannya sendiri, semoga acara PKKMB FKIK tahun berikutnya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga di tahun ini sudah baik, semoga di tahun depan lebih baik lagi. Untuk tahun ini sudah baik, sudah bagus, tetapi untuk tahun kemudian diusahakan lebih baik. Saya untuk PKKMB 2000 berikutnya, PKKMB berikutnya, saya harap bisa lebih berkembang, bisa lebih baik, bisa lebih seru lagi dibandingkan PKKMB pada tahun ini. Semoga PPKMB tahun depan bisa lebih baik, bisa lebih seru.
dan semoga juga ilmu yang kami dapatkan bisa kami terapkan, bisa berguna untuk kami, dan semoga PPKMB bisa lebih mantap tahun depannya.